Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami menutup open turnamen sepak bola Bupati Cup 2022 bertempat di lapangan Yong Armet 13, Nanggala Kostrad Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022. Perhelatan sepak bola Bupati Cup 2022 tersebut dalam rangka memperingati hari ulang tahun Yong Armet 13 yang ke-60 dan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Penutupan open turnamen sepak bola Bupati Cup tahun 2022 dihadiri Bupati Sukabumi dan Yong Armet 13, jajaran Forkopimda Kabupaten Sukabumi, Forkopimkam Cikembar, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Turnamen sepak bola Bupati Cup ini merupakan wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat dan menjadi ajang silaturahmi antar tim sepak bola guna memperkuat jalinan persaudaraan serta persahabatan, sekaligus menumbuhkan hiburan bagi warga masyarakat. Kegiatan ini sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Yong Armet 13, sehingga diharapkan bisa menjadi momentum yang baik untuk penyaluran hobi serta pengembangan bakat generasi muda di bidang sepak bola di Kabupaten Sukabumi. Para pemain-pemain yang terbaik untuk mewakili Kabupaten Sukabumi ini bisa berjalan setiap tahun secara rutin, sehingga pemberitaan hari ini yang memberikan satu keyakinan dan penonton. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, semakin terprogramkan secara baik jajaran, ganti komandan pun nanti tetap. Terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah. Yang pertama adalah kegiatan Bupati Cup yang diperangkasi oleh Batalion Armet. Kemudian kolaborasi pemerintah dan batalion ini sungguh sangat luar biasa. Melakukan kegiatan yang selama kegiatan tentunya berjalan secara baik. Jadi kita harapkan seperti kegiatan seperti ini tidak ada ekses lanjutan. Tapi bagaimana hasil latihan itu bisa terkondisikan dalam bentuk permainan yang bagus. Kita selenggarakan bersama dengan Pemda, dalam hal ini kita mengangkat Bupati, jadi Bupati Cup Open Turnamen Sepak Bola dan baru pertama kali dilaksanakan. Untuk kegiatan ini dalam rangka menyongsong event ulang tahun Batalion Armet 13 yang ke-60. Kemudian juga di bulan Agustus ini kan juga ada acara 17-an merayakan hari kemerdekaan, kita rayakan sekaligus. Kemudian dari Pak Bupati, event ini diapresiasi sangat bagus, kemudian tahun depan akan dijadikan kegiatan rutinitas dari Pemda. Kemudian ini juga sebagai sarana untuk mencari bibit-bibit muda dari Kabupaten Sukabumi sehingga bisa kita Ade Saiful Palapa TV mengabarkan.